warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Saya Sani Kamila Putri dari UDEP 08059-08060 Pangkalan SMA Negeri 1 Suliki, melaporkan langsung dari Bumi Perkemahan Pagaruyong, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Saat ini sedang dilangsungkannya Lomba Ketangkasan Pramuka Penegak 2 se-Sumatera Barat yang diadakan oleh Racana Mahmud Yunus Rahmah El Yunusiah, Pangkalan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkan. Perkemahan ini berlangsung selama 4 hari, yakni dari tanggal 1 sampai 4 Agustus 2024. Yuk kita lihat keseruannya. Secara resmi. Perkemahan ini mengangkat tema Challenge Your Limits and Find Joy in the Little Things. Selain itu, terdapat beberapa cabang lomba di antaranya MSQ, Tapa Perkemahan, Lintas Medan, LKBB, serta video reportase. Baiklah, saat ini saya sedang bersama salah satu peserta dari grup perlombaan Tapa Perkemahan. Izin boleh minta waktunya sebentar, Pak? Saat ini kakak sedang membuat tapak perkemahan yang seperti apa nih, Kak? Sesuai dengan yang ada di juknis, yaitu Minangkabau. Kira-kira kesulitan apa sih, Kak, yang kakak alami selama mengikuti perlombaan ini? Kalau misalkan untuk kesulitan sendiri, itu kami kesulitan gara-gara cuaca yang kurang mendukung, Kak. Baiklah, terima kasih atas waktunya, Kak. Tak hanya itu, LKPP juga mengadakan semacam apresiasi, yaitu Danton Terbaik, Duta LKPP Jilid 2, Pentas Budaya Terbaik, serta Kontingen Semarang. Itu dia keseruan dalam kegiatan LKPP 2. Sekian laporan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.